truk dam bermuatan pasir terjun bebas dari jembatan ke Sungai Jali di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo pada Kamis 1 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Truk tersebut jatuh ke sungai dengan ketinggian sekitar 5 hingga 6 meter. Kanit Kakum Satlantas Polres Purworejo, Ibtu Eko Rusdianto mengatakan, mobil itu melaju dari arah timur yaitu Purworejo ke arah barat yaitu Kemiri. Diduga, sopir yang bernama Eri Setiawan dalam keadaan mengantuk hingga menabrak pembatas jembatan. Jadi semula ada truk dam AA 1565 NC melaju dari arah timur ke barat sesampainya di lokasi karena diduga mengantuk, KBM oleng ke kanan dan menabrak pembatas jembatan, kemudian jatuh ke sungai untuk kedalaman sekitar 5-6 meter. Dalam kejadian itu, sopir berhasil menyelamatkan diri setelah truk berada di dasar sungai. Ia kemudian meminta pertolongan warga setempat usai berhasil keluar dari kendaraan yang ia kendarai tersebut. Sopir mengalami luka ringan dan sempat dilarikan ke klinik kesehatan terdekat. Saat ini, truk telah dievakuasi menggunakan kren. Untuk itu, Eko mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara, mengingat cuaca yang sedang dalam musim hujan.